Eh, tahu nggak sih, 85% laki-laki di dunia ini pernah mengalami ejakulasi dini. Sedih kan? Ya, oleh karena itu, yang namanya ejakulasi dini ini adalah penyakit paling ditakuti pria dalam menghadapi wanita. Ya, oleh karena itu, tolong, buat para laki-laki untuk menghindari ejakulasi dini, please deh. Nomor satu, jangan merokok. Kebiasaan buruk merokok itu betul-betul mengakibatkan saraf-saraf di sekitar Mr. P menjadi lebih sensitif. Ya. Yang kedua, jangan minum minuman keras karena minuman keras itu merusak yang namanya liver. Padahal precursor hormon testosteron dibuatnya di liver loh. Ya. Yang ketiga, stamina, stamina, stamina. Bantu dengan olahraga. Ya, olahraganya apa? Olahraganya tentu yang berkaitan dengan otot-otot perut bagian bawah dan daerah-daerah perineum. Senam kegel boleh. Tapi otot-otot itu yang bisa dipakai juga apa? Misalnya sit up itu juga bagus. Kemudian apa? Squat jump itu juga bagus. Plank itu juga bagus ya, supaya lebih tahan lama. Kalau udah stamina-nya bagus ya. Kemudian juga kamunya juga memang bergairah, tolong. Ketika melakukan hubungan seks, jangan terlampau bergairah. Kalau om keburu-buru selesai, jangan. Nikmati seks itu moment by moment. Dari waktu ke waktu, kamu nikmatin tubuh pasangan kamu dari mulai atas rambutnya sampai ke bawah. Dan akhirnya setelah cukup kamu bercumbu sedemikian rupa ya, baru kamu lakukan penetrasi. Ya, tapi dari aja bercumbu udah pengen keluar. Ya, itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan stamina lagi. Ya, oleh karena itu, coba beberapa makanan-makanan yang bisa menambah stamina seperti oyster karena mengandung zinc, buah kiwi, vitamin C, antioksidan, ataupun misalnya semangka yang mengandung precursor untuk seperti arginin, ya, itu bisa, vitamin C itu bisa digunakan. Tapi yang penting adalah apa? Yang penting adalah kemampuan mengendalikan diri. Jangan terburu nafsu.